soal itu, mendingan tanyakan langsung ke personalnya, ke Lunanya. Karena kan ini masalah intimate antara yang bersangkutan dengan, you know. Jadi kalau aku nggak bisa menjawab, tapi yang pasti sebelum Luna berangkat, ya kemanapun dia pergi ya teman-teman, aku nggak tahu destinasinya. Aku dan Ayu memang sempat menemui Luna dari apa yang aku post Instagram story di Lovey Mbak Bulan. Memang itu adalah menit-menit atau jam-jam sebelum Luna berangkat. Kemana saya nggak tahu. Nggak tahu tadi Puya ngomongnya seperti itu. Tapi ya emang Luna udah punya planning pengen pergi. Ya aku nggak tahu perginya kemana dan kenapa tanggal itu. Ya mungkin nanti kalau Luna sudah balik bisa ditanyakan langsung kepada Luna. Atau secara pasti, yang pasti nanti kalau udah balik bukan udah nongol lagi di program yang bareng-bareng dan wartawan bisa langsung mencecer. Tadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.